Assalamualaikum, salam sejahtera. 8 hari bulan 3, 2022, hari ke-42. Sekarang pukul 9.48 minit pagi. Aku sekarang berada di Sungai Rengit. Tu barang semua aku dah kemas. Pagi ni aku nak check out. Aku nak kena pergi servis motor dulu sebenarnya. Sebab motor aku mileage dah jejak 3,100 km. Jadi dia dah lebih sangat dah tu. Selalunya aku 2,000 km tu aku dah servis dah. Ataupun 2,500 km lah aku servis. Hari ni nak tak nak aku kena servis jugalah motor aku tu. Kita check balik mileage 3,163 km. Okay, alright, aku dah isi minyak kat Shell Sungai Rengit ni. Aku dah bergerak sekarang. Sekarang pukul 10.23 minit pagi. Okey, kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bergerak, Sungai Rengit ni dia tepi laut. Dan dekat sana, ujung sana, korang boleh nampak banyak kapal. Nampak? Kapal, bot nelayan pun ada. Ni dah dia. Jom. Sekarang ni cerita dia, apa sebab masuk highway pula ni? Highway ke jalan ni? Alamak, aku tak nak lalu highway. Tol Penawar, aku tengok map ni, nama dia Lebuh Raya Senai Desaru. Dia terus pergi ke mana ni? Mana-mana lah. Jalan je lah. Jom. Signboard. Aku baca tadi Hong Kong. Nama dia Kong Kong. Aku baru tahu, first time dengar ni. Hong Kong. Kat mana tu lah? Aku berhenti sekejap ni dekat depan Meridian Bayview Service Apartment. Aku keluar dari Pasir Gudang tadi, jalan berkeliling Pasir Gudang, lalu sini. Sana tu ada Shell. Depan ni ada kedai. Aku tak berapa pasti lah. Sini mungkin dekat Masai kot. Situ apa tu, kedai restoran kesinambungan Wak Radul. Itu yang aku nampak lah. Yang lain aku tak nampak lah, signboard dia ke apa. Sorry, aku berhenti sini sekejap sebab aku nak luruskan pinggang lah. Tadi straight je 70 km. Aku sebelum bergerak tadi dari Sungai Rengit, sebenarnya aku ada Roger, member aku. Dia ada bengkel dekat apa lah, Nusa Jaya nama tempat tu. Aku pun tak berapa pasti lah Nusa Jaya. Sekejap aku check. Aku tengah check map ni. Dia Nusa, Nusa Central. Nusa Central, Taman Nusa Central. Entahlah, aku pun tak berapa pasti sangat tempat tu. Jadi aku plan nak pergi ke situ. Aku nak servis aku punya motor lah. Sebab motor aku ni mileage dah melampau. Motor ni kita henyak ada kan. Jadi kesian kat motor. Aku akan pergi ke bengkel kawan aku tu nak servis motor aku. Sekarang baru pukul 12. 12.3 minit. Aku relax kejap, minum air kosong. Lepas tu baru aku bergerak. Nanti apa-apa aku roger lagi. Dah rehat lebih kurang 15 minit kot. Bolehlah sambung gerak. Lama-lama kan lambat lah sampai. Thank you.
Okey geng, aku dah sampai Johor Bahru. Tu belakang tu ditulis I love Johor Bahru. Nampak. Okey, tu bangunan apa lah? GBW Hotel. Okey, aku sambung perjalanan aku. Jom. Aku dah sampai di sini. Kilometer kosong Johor Bahru. 0 kilometer, titik permulaan ke benua Asia. Kat sini dia tulis anda berada di sini Johor Bahru, kilometer kosong Singapura 23 kilometer, KL 368 kilometer, Bangkok 1805 kilometer, Kap Kung Kap. Alright, aku rasa bangga sampai sini. Ini pengembaraan aku yang aku rasa bangga. Okey, depan dengan yang ini 0 kilometer punya tanda ni, dia ada dekat situ tulis tu, tanda asal permulaan paling selatan, jalan raya penghubung utama Semenanjung Malaysia. Oh right, baru aku tahu tu tanda asal dia. Alright, jom kita sambung perjalanan kita. Panas gila ni. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa nama tempat ni ah? Nusa Central eh? Betul. Okey. Okey geng, aku dah sampai. Ni tempat ni nama dia Nusa Central. Bengkel Ghost Garage Motor. Ghost Garage Motor, aku servis motor aku setelah 3000 lebih kilometer. Kita tukar minyak hitam, tukar oil filter. Tak rantai. Aku pakai minyak hitam ni ah untuk oil JTX ni. JTX 1000. Aku tak pernah try. Semi sintetik. Okey. Baik eh. Terbaik ni servis. Banyak tanya tim Sun. Okey, aku dah settle servis motor baik punya ni. Dengan alamak malu pula. Abang Din dengan Aiman. Ni kawan aku Jeb kat bengkel dia orang ni. So sekarang nak gerak. Oh ya, yeah. Bengkel ni dekat Nusa, Taman Nusa Central. Singgah ni dekat bengkel ni. Servis memang terbaik dia. Okey, gerak dulu. Bismillah. Aku tak tahan lapar. Dekat Pekan Nenas ni aku berhenti kejap makan kat belakang ni. Cuaca pun dah mula hujan lah. Okay, pergi makan dulu lah. Makan dekat gerai makan Kak Long. Tu dia. Ni aku punya. Mantap. Gila. Sedap gila sambal petai dia. Pedas. Pedas tapi sedap. Terbaik. Cuaca hujan lah. Hujan baru turun. Macam mana ni? Aku dah agak lambat dah ni. Ini dah pukul 4 petang lah. Aku dekat Pekan Nenas lagi. Aku nak pergi ke tinggal di Tanjung Piai sebenarnya. Belah sana dah lebat. Lebat sangat dah. Aku nak pergi sana. Nampak macam okey lagi. Gerak lah sekarang.
Aku terlambat. Aku terlambat. Dia tutup pukul 4:30. Pukul 4:43 aku sampai sini. Tak dapat nak masuk. Ni lah Taman Negara Tanjung Piai. Tak dapat masuk. Aduh. Aku tak tahulah pula dia tutup pukul 4:30. Tiket akhir, last entry 4:30 PM. Cuma tak apa, tak dapat masuk tak apa. Lain kali kita datang lagi lah. Bukan rezeki aku kali ni. Jadi kita bergerak lah. Ada ni batu kilometer ni, Tanjung Piai kosong. Tapi kosong dia pun dah tercabut. Ni pula nak pergi ke Melaka 181 km, Pontian 28 km. Aku sebenarnya agak sedih dan kecewa jugalah. Aku nak ambil gambar dekat tulisan Tanjung Piai tu, tak dapat. Kat sebelah sana tu ada tu signboard Tanjung Piai. Jadi aku gambar kat situ lah kot. Ni JT Tanjung Piai. Ada bot-bot nelayan kat situ. Dia ada tulis sini Tanjung Piai. Sekejap aku tunjuk. Tu lah Tanjung Piai. Okay, aku nak naik motor lah, sambung pergi ke Pontian. Let's go. Sampai di Pontian kecil. Sekarang ni aku kena pergi ke hotel dulu lah. Nanti boleh cerita macam mana. Aku dah sampai hotel. Ni nama dia Wonderful. Perjalanan aku dari Sungai Rengit ke Pontian 202.1 km. Total perjalanan daripada hari pertama 3,365.2 km. Kita naik tangga. Mana nombor 3? Ni. Susah gila buka dia. Susah gila. Comel je bilik. Tak apalah. Comel pun comel lah. Bilik air bersih lah. Bersih. Ada water heater. Bagi air mineral, air kopi. Katil, TV. Aircon. Okay dah. Aku keluar kejap lah cari makan. Hotel aku kat sana. Ada 7E kan, sebelah 7-Eleven. Jadi kat sini tak ada kedai makan. Depan ni ada Eco. Lepas tu kat sebelah sana tu, ujung sana tu, aku nampak macam ada kedai makan. Jadi aku nak jalan ke sana. Sana ada McDonald's. Tapi tak nak lah McDonald's. Kita pergi kedai sana tu. Jom. Alamak, kedai makan dia ada gambar harimau lah. Kedai makan non halal lah kot. Ada gambar harimau, paham-paham lah kan. Air yang aku tak boleh minum lah. Aku pergilah tempat lain. Kat bawah hotel tu pun ada 7-Eleven. Belilah makanan apa-apa. Ini pergi Eco Shop ni memang best kat ni. Tengok-tengok cuci mata kat Eco Shop. Jom lah. Alang-alang aku mask pun dah nak habis. Beli ni. Bagus juga ada Eco kat sini. Bahagian apa aku pergi ni, pinggan mangkuk nak buat apa. Alright. Aku beli mas dengan Maggi. Maggi juga aku beli. Itulah makan Maggi je lah malam ni. Okay lah, nak balik hotel. Lepas tu tak ada buat apa kot. Makan Maggi, lepas tu tidur. Okay, jom.